Assalamualaikum, welcome back to Kotima Channel. Yeay, kali ini Kotima Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya, teman-teman. Kali ini Kotima Channel berbagi resep memasak tahu telur bumbu Bali. Tahu telur bumbu Bali, bahannya ada tahu yang sudah digoreng, teman-teman, ini sama telurnya direbus dulu ya, dikupas, tahunya digoreng kering. Terus ada cabai besar, tomat, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, ada daun salam, daun jeruk, kecap, sama serai. Terus ada gula, ada bumbu penyedapnya, ada gula penyedap rasa, garam penyedap rasa. Jangan lupa di tombol subscribe dulu Kotima Channel ya, channelnya ya, memasak resep memasak tahu telur bumbu Bali. Di tombol subscribe dulu lah, biar Kotima Channel tuh ben semangat upload terek, di komen, di share gitu ya. Langsung saja kita haluskan bumbu halusnya, teman-teman. Ini mati lampu gimana ya? Apa diulek aja ya? Udah nyala kayak lampunya. Kita haluskan bumbu halusnya, teman-teman. Ngulek ya ini. Mati lampu, aduh, ngulek ya. Ngulek, ngulek, ngulek. Dihaluskan bumbu halusnya, teman-teman. Wah, berat, 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 ngulek ya. Mati lampu nggak bisa, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya dimasukkan biar ngeleknya gampang. Resep memasak telur tahu. Tahu telur bumbu Bali. Mati lampu. Harus diulek ini. Kalian sudah pernah ngulek apa belum, teman-teman? Komen ya. Ah, lampunya sudah nyala apa belum, Bari? Sudah. Wah, ah, pedas ini, pedas ya. Jangan lupa ditombol subscribe dulu. Usaha banget kayak gini kalau ngulek, teman-teman. Usaha banget ini. Kalau nggak pernah ngulek susah, teman-teman. Biasanya di blender gitu karena mati lampu pedas, ha? Pedas. Mari geser yuk. Geser dulu, geser dulu. Mati lampu. Wah, gimana ini? Oh. Ditok-tok. Biar cepet ya, teman-teman. Siapa yang ngulek-ngulek seperti ini? Komen di bawah. Kalau nggak diulek, nggak matang ini nanti. Nunggu lampu. Apa jadinya seperti ini? Ini jahe. Ini cabai. Nguleknya 5 menit gak selesai nanti. Wah.
lupa subscribe dulu Kotima Channel, nanti share, komen, tek tek tek. Kenapa? Wah? Ini namanya jahe. Jahenya dikeprek. Dari tadi ngulek kayak gini ya teman-teman. Mampu kah ngulek? Wow, lampunya nyala. Lanjut kita haluskan. Jadi sudah jadi bumbu halusnya, langsung kita panasi teman-teman. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, like, share, komen, komen yang banyak ke Kotima Channel. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya Kotima channelnya, like, share ke sosmed kalian teman-teman. Berkotima, ditambah subscribe dulu Kotima channelnya ya. Resep memasak telur, tahu telur bumbu Bali. Kalau sudah, kalau baunya sudah sedap, kita tambahin. Apa di mana guntingnya? Guntingnya di mana? Guntingnya di mana, Pak Rik? Kita tambahkan aduh kecapnya. Kecap. Kecapnya jangan banyak-banyak. Iya. Apa? Wah, sedap, 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 sedap. Kalau sudah
tercampur semua, artinya bumbunya sudah matang, teman-teman. Goyang-goyang mas bumbunya, Pak Rik. Kita masukkan telur, tahu telur. Api kecil saja. Aduh. Jadi. Jadi tahu telur bumbu Bali. Jangan lupa di tombol subscribe dulu. Setelah dimatikan, diangkat ya. Tahunya, telurnya. Keren kan? Wah, sudah jadi. Sudah deh. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Jangan lupa di tombol subscribe Kotimas channelnya.